Ini salah satu stok merbatu jagaan burung pelagung, merbatu Medan, usia 6 bulan, baru selesai dorong ekornya. Selama saya rawat, kepantau isian materinya cililin dan kenari. Dia sedang tidak melihat merbatu betina, akan tetapi melihat merbatu jantan pastoran. Ini kondisinya masih mabung. Jadi video ini bukan dicek dengan betina. Mau saya bersihkan karpetnya, kepantau bunyi-bunyi birahinya menonjol, akhirnya saya bikin video ini. Panjang ekor sekitar 15-16 cm. Yang pasti merbatu ini non gembung. Cuma di sini ada minusnya. Jari sebelah kanan itu agak masuk ke dalam. Nyepit bertumpuan dengan jari yang lainnya. Itu minusnya. Tapi yang sering dikeluarkan hanya besetan-besetan kasar ya. Paruhnya tergolong tebal ini. Walaupun minus, nggak jaminan nggak bisa juara ya. Pasti masih bisa juara, itu tergantung dari bagaimana kita nanti merawat atau menyeting merbatu ini. Karena ini baru selesai dokter, posisinya masih saya kondisikan, belum dijemur ataupun belum mencoba memandikannya. Akan tetapi di sini setelah saya amati, kemungkinan ya ini dari indukannya masih mambu seri F untuk terahnya ya, karena pola ekornya seperti ini, yang bagian ujung itu hitamnya hanya nyelirit di bagian ujung, tapi yang jelas merbatu ini non gembung ya, non gembung. Mulai berai ini di usia 6 bulan 7 bulanan. Nah, pola ekornya seperti itu, teman-teman.